Gubernur Jambi Zumi Zola melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manat Kamis pagi. Pembangunan rusun 5 lantai ini senilai 21 miliar rupiah. Pengelolaannya akan diserahkan ke pihak rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manat ya, Kota Jambi. Ini APBN ya, dari Kementerian PUPR. Ya, ini dibangun 5 lantai dengan 70 unit hunian. Ditujukan adalah untuk tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Bisa dokter, bidan, perawat, apoteker, semuanya. Ya, nanti dipercayakan kepada direktur rumah sakit untuk menentukan siapa-siapa. Baik yang sudah berkeluarga maupun juga yang belum berkeluarga. Intinya apa? Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan pelayanan. Peletakan batu pertama ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, dan Dirut RSUD Abdul Manat. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.